Yahui, jumpa lagi dengan saya gamer kawan-kawan, masih sama kali ini di Hungry Shark Evolution Android Game. Oke, langsung saja saya envolk di sini. Di sini masih menggunakan Big Daddy atau Dunkless Toes. Dia menggunakan jetpack di punggungnya ya. Kemarin sewaktu kita main, kita lu aja kali size-nya itu 4. Dan di sini sudah 76% di size yang keempat, akan naik ke size yang kelima. Masih kurang berapa persen ini? 24% lagi ya. 24 ya, memang benar. Lanjut saja play. Wow, sepertinya dari pelajaran yang kemarin, Big Daddy itu kekurangan banyak energi ketika berenang. Kita harus membeli item-item sini. Sepertinya item yang harus kita beli sepertinya ini. Energi 10% monocle ya. Monocle gold rush ya, yang bisa dibeli pakai koin saja yang kita beli teman-teman. 120.000 shark vortex, apa itu ya? Saya rasa itu cukup mahal. Gold rush 1000. Itu jika kita kasih pang ya. Kepalanya survive bonus 5000 ya. Sepertinya kita harus survive bonus saja, kita confirm. Wow, dia menggunakan topi. This nice head. Survive bonus lagi. Wow, banyak Big Daddy kali ini menggunakan alat-alat. Energi juga kita beli ya. Energi points, energi juga topi. Akankah bisa menggunakan dua topi? Points, gold, points. Wow, sepertinya yang lain hanya poin saja ya yang diurus. Hahaha. Yang penting itu adalah gold. Survive bonus juga. Kalau poin ya sudah dilihat sendiri, sangat banyak. Wow, jika kita menggunakan rambut pang ini, gold rush kita bertambah 2,5 detik ya. Poin. Apa-apa yang bisa kita beli kali ini? Gusti. Survive bonus kita beli juga. Oke, 500 poin. Itu adalah peniti tadi. Mencari lagi energi. Wow, ini 3500. Sangat banyak yang digunakan kali ini. Kita lihat apa-apa yang telah kita gunakan. Sudah banyak sekali yang kita gunakan. Survive bonus. Itu menambah energi 5%, survive bonus 10%. Banyak sekali yang bisa kita beli di sini. Kita cari-cari lagi yang cukup berguna. Gold 10%, gold 5%, energi 10%. Namun uang kita sudah tidak cukup. Gold 8%. Ya, sepertinya kita beli saja ya. Energi 10%, gold 5%. Kita cari yang bisa kita gunakan itu yang bagus-bagus saja lah. Gold rush 2,5%. Wow, gold rush 2 detik lebih ya. Survive bonus 30%. Ingat, ini harus dipakai karena survive-nya, survive bonus lagi 10%. Harus memang digunakan ini. Dan ini energi 5%. Energi 5% juga ini. Sepertinya ini saja ya. Energi 5%. Kalau kita beli topi ini, apa yang terjadi? Wow, ternyata dia mengganti topi andalan kita. Survive bonusnya tinggi.
Hanya itu saja sepertinya yang penting. Dan kita lihat perubahannya nanti. Survive bonus 10%. Kita lihat survive bonus. Let's go, poin survive bonus. Sepertinya kita lebih mengutamakan di survive bonus. Lanjut lagi. Sepertinya yang itu saja yang harus kita pakai. Kita lihat. Ya, untuk menambah kekuatan. Jadi yang kita pakai pertama itu yaitu ini, safety pin. Menambah survive bonus kita 10%. Yang kedua yang kita gunakan yaitu sombrero. Menambah survive bonus kita 30%. Jadi sudah 40% bertambah survive bonus kita. Dan yang kelima yang ketiga itu survive bonus kita tambah 10% dengan menggunakan necklace. Oke, itu saja saya rasa. Karena jika kita equip bomb piercing, pasti ada yang tidak digunakan dalam survive bonus kali ini. Iya, safety pin. Oke, equip saja safety pin dan kita mulai. Rasa Big Daddy sekarang sudah mulai bisa bertahan lama karena survive bonusnya kita sudah bertambah. Kita ada perkembangan survive bonus itu. Big Daddy makan ikan tuna banyak sekali. Wow, selfie satu ikan layar tadi. Makan ikan kurungan. Itu dari misi kita kali ini. Flying high. Makan tadi. Lompat ini. Dia makan bu. Kita dapatkan Megalodon. Cara untuk cek. Oh, itu hiu putih lagi. King of Summer tadi kita sama aku. Enam berlian bukannya. Alikan listrik. Listrik. Fish. Oh, flying.
ngapain dulu nih kalau udah terus di otak ini masih makan coba. Wow, ukuran megalodon seperti megalodon Big Daddy sepertinya sudah bertambah. Sepertinya saya tadi salah usap. Hahaha, salah usap. Saya salah ucap ya. Kapan lagi saya makan? Makan semua, makan semua. Ada manusia yang bermain jet ski tadi. Dijilat tadi oleh Big Daddy. Ada megalodon sepertinya, coba kita lihat misi mega fast. Benar, itu adalah megalodon. Sarkman, makan satu sarkman tadi. Ikan apakah yang berada di bawah tadi? Saya juga kurang melihat. Tabrak, dimakan yang ada dalam kurungan. Itu juga merupakan misi. Wow, apa yang membuat life point kita berkurang? Makan satu bom. Terbang di atas dia, makan kapal lagi Big Daddy, makan segala. Ada sesuatu di bawah, ternyata itu orang penyelam. Tabrak dia Gold Rush, tabrak lagi kurungannya, tabrak kurungan, makan semua yang berada di dalam kurungan. Ikan sarden, sarden tadi. Main jet ski tidak takut mereka terhadap Big Daddy. Sharkman, tunggu aku Sharkman, where are you going? Telah berhasil makan Sharkman tadi. Five point Big Daddy sudah berkurang banyak, namun kita tetap berusaha untuk menyelesaikan misi kali ini. Big Daddy makan ikan, makan, makan semua, makan orang penyelam. Ikan tuna, so much here, tuna fish, hancurkan dia, hancur tadi kapal. Coba kita lihat apakah kapal itu, ternyata tidak, dia bukan bot,
Dia termasuk dalam golongan submarine atau kapal selam. Bukan bot ternyata dia tadi. Astaga, kenapa? Wow, 2-1 kali tabrak tadi Big Daddy. Ternyata itu keputusan yang tepat untuk flying, karena dia berhasil memecahkan sekaligus 2 luar angkasa hiu. Hahaha, hiu luar angkasa dan 1 pesawat. Wow, flying again dia. Dia mengambil yang bisa diambil. Ada bom besar. Dia masuk ke current underwater. Underwater current di sana. Makan segala macam, makan. Ada kurungan, hancurkan kurungannya sebelum kita yang dibunuh. Kita berhasil menghancurkan kurungan rupanya. Ada kapal. Itulah misi kita. Makan semua, ada selfish tadi. Ikan terbang, ada kapal, ada bom besar atau ranjau besar tadi. Cepat naik di atas. Ada kurungan lagi. Dia mau listrik kita. Ternyata benar dia listrik kita. Awas, hancur dia. Berhasil dia dihancurkan oleh Big Daddy. Daddy naik ke atas darat. Masih naik ke atas darat dia. Mencari pengalaman di atas darat. Gold Rush. Kapal lagi. Masih Gold Rush. Jadi kita harus berusaha makan banyak. Wow, ada megalodon di bawah. Gigit dia. Kita lihat misinya. Benar itu adalah megalodon. Jadi 33% misi kita bertambah. Makan semua yang ada di depan. Big Daddy, Mas Big Daddy. Big Daddy. Wow, itu adalah selfish menusuk-nusuk Big Daddy dari depan. Hancurkan kurungan dan makan yang berada dalamnya. Kapal lagi. Ada ikan hiu penyerang dari belakang. Ada hiu listrik lagi di sana. Ternyata hiu listrik sangat lincah bung dia. Kita masih lanjut berada di atas daratan bersama Big Daddy dan makan kapal. Ada hiu listrik di bawah yang terbang di angkasa. Aduh, saya tidak bisa. Ternyata itu adalah Gold Rush rupanya. Ada ikan selfish. Selfish Gold Rush again. Dimakan pemilik harpun boot tadi. Dia mencoba untuk menembak kita. Siapakah yang berada dalam kurungan lagi? Kita makan semua yang berada dalam kurungan. Ada pemain jet ski tadi. Dimakan. Ada King of Summer, raja musim panas. Dia menaiki hiu putihnya tadi. Mengendarai dia. Gold Rush again. Big Daddy. Kapal berhasil dihancur. Wow, ikan apa itu? Oi, lari, lari Big Daddy, berbahaya. Itu adalah ikan yang sangat berbahaya tadi. Kita harus lari ke sebelah. Sesekali kita menjadi pecundang. Ternyata Big Daddy the loser. Kita berhasil melarikan diri dari serangan ikan yang tidak jelas tadi. Saya rasa itu ikan yang sangat berbahaya tadi. Dia juga merupakan ikan purba dan sangat berbahaya tampangnya. Tampangnya tai garang. Jadi saya lari dan dia tidak bisa digigit tadi. Ada apa Big Daddy? Big Daddy sudah mulai starving. Dan Big Daddy masuk ke dalam kuburan. Daddy masih Big Daddy di sana.
masih mencoba menyelesaikan misi kali ini. Big Daddy, Daddy lompat 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 makan kapal. Hihi, makan dia, makan semua. Big Daddy adalah ikan purba yang rakus, makan baby fish. Awas terbang ke atas. Aduh, baru dikatakan jangan terbang ke atas, dia sudah terbang. Saya juga heran karena tadi Daddy suka terbang. Kita lihat peta. Apa yang berada di peta tadi? Ambil lagi. Makan semua, makan semua, makan semua, dan dapat hancurkan keranjang itu. Big Daddy naik ke atas daratan, mencoba dia. Ada kapal dan gold rush again. Hancurkan, hancurkan, hancurkan dia, hancurkan, hancur dia. Ada tuna tadi sini. Awas, ada ikan tadi, Mr. Snappy. Kita lari karena Mr. Snappy cukup berbahaya bagi Big Daddy. Dia mampu membunuh Big Daddy. Megalodon berhasil kita gigit dia. Aduh, why starving again? Oke, masih bisa selamat Big Daddy, masih bisa selamat dia, tapi dia sudah kritikal. Masih bisa continue dengan berlian yang kita miliki. Makan semua, makan, makan semua. Awas terbang, kita tidak perlu terbang, berbahaya jika kita terbang kali ini. Di sini bisa terbang untuk mendapatkan orang yang berada di atas langit. Ada kepiting di bawah menjepit-jepit tadi. Kepiting, apa yang kalian buat? Membuat life point saya cepat habis. Kepiting, Sharkman tadi habis dia. Makan oleh Big Daddy. Siapa yang berada dalam kurungan? Ternyata seorang wanita tadi. Makan selfish, dia mencoba menusuk-nusuk kita dari belakang. Karena rasanya itu sakit bukan main. Sakit minta ampun, makan. Zbium, zbium. Terbang Big Daddy. Wow, 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 wow. Makan kapal. Dapat berlian lagi kita. Kita berlian untuk makan berlian tadi. Ada yang berada dalam kurungan. Siapakah itu? Siapakah yang berada dalam kurungan? Ternyata dia adalah penyelam yang memiliki tembak di tangannya. Kita masih makan, masih makan. Gold rush. Ada Sharkman. Cepat. Waduh, Sharkman sudah hilang tadi. Kita lihat misi. Main pro 50%. Jadi tinggal 5 lagi yang harus kita makan. Cake Crusher 83%. Wow, Boat Wrecker juga 83%. Dia bersaing dengan Cake Crusher dia. Mega Fast. Wow, itu adalah Megalodon. Sharkman Snake 60%. Sampai sana sudah masih bisa bertahan Big Daddy sebelum mengalami kematian. Big Daddy makan pelikan saja. Awas terbang. Ternyata kedua kalinya dia menabrak sekaligus dua pesawat yang berada di atas. Masih Big Daddy dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya. Masih mencari kapal dia Big Daddy. Akankah dia mendapatkan kapal di sini untuk dimakan? Ternyata benar.
Aduh, Big Daddy mati. Tabrak. Tabrak. Tabrak kurungan. Big Daddy berhasil menabrak kurungan. Dia berhasil menggigit Big Daddy. Sudah hampir habis nyawa dari Big Daddy kali ini. Ada tadi ikan buaya di bawah. Itu Mr. Snappy gigit dia. Digigit Mr. Snappy. Ini juga mau melawan Big Daddy. Para kapal kali 8 tadi terdapat. Makan semua, makan. Makan semua, makan. Aduh, di listrik. Kita lihat masih bisa lanjut. Sudah habis berlian kita untuk lanjut lagi rupanya. Jadi kita harus berhati-hati. Cari kapal dulu. Kita lihat misinya. 93% bung. Oke, crusher harus satu lagi. Harus satu lagi yang kita harus hancurkan. Karena dia sudah 97%. Di sini dia awas selfish, sangat berbahaya mereka menusuk dari belakang. Wow, misi selesai. Misi selesai dari Cake Crusher. Big Baby naik ke atas darat untuk makan manusia. Ada kapal. Wow, Boat Wrecker juga selesai. Kita menyelesaikan dua misi kali ini. Makan lagi Gold Rush. Walaupun misi dari Boat Wrecker sudah selesai, namun kita masih bisa makan Harpoon Boat. Dimakan Pak pengendaranya. Oh, ah, mati. Lihat teman-teman, koin yang bisa kita kumpulkan dengan selesaikan dua misi, yaitu 18.000. Sangat hebat kali ini Big Daddy. Kita bisa melihat ukuran Big Daddy bertambah, sudah menjadi ukuran 5. Wow, sangat hebat rupanya Big Daddy kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Kita akan jumpa perjumpaan atau di permainan lain kali. Masih bersama Big Daddy. Kita akan membuka Mr. Snappy. Kita lihat tadi Big Daddy menggunakan necklace dan topi untuk menambah life point, namun itu tidak berpengaruh banyak. Kita banyak ditolong oleh diamond tadi atau berlian. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa berlangganan di channel saya Gamer, atau subscribe di channel saya untuk mengikuti perjalanan Big Daddy selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, sampai jumpa. See you.